Horor itu suka kentut. Hey, sorry, clap, bro. 2, 3, 4. I love you. This is gonna be the best day of my life. My life. Apa nembak di depan rumahnya Nike? Dari bunga-bunga. Iya, kayak si hari ini lah, bunga-bunga. Pas Nike yang bukain waktu itu ya. Deg-degan, dan akhirnya diterima ya, senang. Yakin banget kalau diterima. Ada yang belum tahu. Megan. Ami. Roy, my guardian angel. You are the best thing, the best time, the best day I ever had. There is a house built out of stars. Aku membutuhkanmu, dan aku menemukanmu memelukku. Aku bermimpi denganmu, dan impianku kini menjadi nyata. Aku percaya padamu dan melihat kepercayaanku dihargai. Setiap hari aku menemukan kebahagiaan di dalam dirimu, karena denganmu semua tampak indah dan bercahaya. Ya, semoga kita langgeng kayak mama papa, oma opa yang sampai sudah ulang tahun pernikahan yang ke-50. Oh, luar biasa, cerita aneh. Semua jalan langgeng, kita bisa akur, kita bisa punya anak, kita jalanin keluarga yang bahagia. Kita bisa membahagiakan pasangan dengan teladan kita. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian. Kalau itu yang terjadi, betapa bahagianya Nike kelak, juga Roy kelak. Untuk mencintaiku apa adanya. Thank you untuk selalu bersama. Thank you untuk selalu berusaha membahagiakanku. Thank you untuk berbagi denganku dengan caramu sendiri. Kau tahu bahwa dalam hati aku selalu mengucapkan terima kasih untuk banyak hal. Itu semua karena engkau. Thank you my love, my guardian angel. Hanya begitu saja. Mengucapkan cintamu kepada pernikahan Vera dan kedua 5 tahun. Kiranya kita besok bisa meneruskan estafet ini. Nike Yuslina Sunario. Roy Adichandra. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku.
Aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai istri yang beriman, sebagai suami yang beriman, Aku berjanji akan selalu menjaga hidup kudus denganmu, dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita.